Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Jemaah kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali kita bermajlis untuk kita melanjutkan kajian kita kitab Al-Fiqh Syafi'i lil Mubtadi'in, yaitu fikih Syafi'i untuk pemula. Dan kita insyaallah akan kaji tentang al-mashu 'alal jaba'ir, yaitu mengusap di atas pembalut luka atau apa yang menutupi dari yang terluka atau yang bengkak atau yang patah dari anggota tubuh kita, yang mestinya ketika seseorang mandi atau ketika seseorang berwudu mesti dicuci. Namun karena ada yang menutupinya dan harus ditutupi, tidak bisa sampai ke sana air dari yang kita gunakan mandi ataupun berwudu, maka hukumnya adalah cukup untuk diusap saja, diusap. Disebutkan di sini al-jabiratu ma yushaddu al-azmil maksur. Al-jabirah adalah apa yang diikat atau apa yang diikatkan pada tulang yang patah. Wal jam'u jabair, jamaknya adalah jabair, mufradnya jabirah. Hukmul jabirah, hukum ya jabirah ini atau apa yang diikatkan pada anggota tubuh yang luka ataupun yang patah, hiya minar rukhasil lati a'taha Allahu li'ibadihi. Ini adalah merupakan atau dia adalah merupakan rukhsah, keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Wa takunu wajibah, dan hukumnya menjadi wajib, in khasyyal maridu halakahu, jika orang yang sakit khawatir terhadap binasahnya dirinya jika sekiranya dia tidak ditutup atau dia tidak diikat. Au adzan yusibuhu, atau akan menjadi terganggu dirinya kalau sekiranya lukanya atau yang patah dari anggota tubuhnya itu dia tidak ditutupi atau diikat. Au ziyada marad, atau akan bertambah sakitnya. Ya. Au tabatu syifaihi, atau lambat sembuhnya. Ya. Jadi ya inilah keadaan-keadaan hukumnya menjadi wajib untuk dipasangi jib. Gip ya, atau perban atau yang lain ya, ketika dia takut kalau enggak ditutupi, enggak diikat, menjadi mati dia nanti, atau menjadi sangat tersiksa, atau sakitnya bertambah atau lambat sembuhnya. Wa qad la yahtajul maridu ilaiha, namun kadang-kadang orang yang sakit itu dia tidak butuh itu, dia biarkan saja enggak ditutupi. Fa in ihtajal maridu ila wad'i ribat lazimahu fi hadhihi al-hala thalathatu umur. Namun jika orang yang sakit itu membutuhkan untuk ya diperban, membutuhkan untuk diikat, ditutupi, maka wajib baginya tiga hal.
Tiga hal yang wajib baginya untuk dia lakukan sebelum dia menggunakan gib itu. Satu, an yaksilal juz as-salib minal adwil musab. Hendaknya dia mencuci anggota badan yang sehat. Ya. Jadi cukup yang diusap hanya yang tertutupi gib saja. Nah, contoh dia berwudu, ya, tangan kanannya yang patah, kemudian dia dibalut dengan perban atau gib, ya, maka yang kiri tetap mesti dicuci, hanya yang kanan saja yang diusap. Oke, ketika dia berwudu atau mandi. Kedua, an yamsah ala nafsir ribat. Hendaknya orang yang menggunakan penutup luka untuk mengusap di atas penutup itu, ya, atau pengikat, ya, diusap di atasnya. Biasanya ada orang patah atau kebakaran atau yang lain, ya, dia diusap di atas itu. Kemudian an yatayammama badala ghaslil juz'il musab inda wusulihi ilaihi bil wudu. Hendaknya dia bertayamum sebagai ganti dari mencuci bagian yang luka. Inda wusulihi ilaih, ketika sampai ke situ. Bil wudu, ya, dengan wudu. Dia tayamum setelah berwudu. Dia tayamum setelah berwudu. Contoh dia berwudu, tapi kan bagian ini enggak dicuci, ya. Nah, setelah dia berwudu, walaupun ini diusap gitu, habis itu dia tayamum lagi untuk mengusap wajah dan tangan sebagai pengganti. Tayamum ini sebagai pengganti, tidak mencuci tempat yang luka tadi. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dia mesti yang tidak, kan mestinya dicuci tuh. Sebetulnya ada rukhsah untuk mengusap, mengusap di atasnya selesai kan? Jadi mengusap itu pengganti daripada mencuci. Namun tidak dianggap dalam mazhab Syafi'i mesti tayamum lagi. Jadi ini menjadi tayamum. Dalam mazhab yang lain mengatakan untuk apa tayamum lagi? Kan sudah wudu. Masa digabungkan antara wudu dengan tayamum gitu. Namun ya, ihtiyatan lebih kepada kehati-hatian, maka cukup, maka dia mesti tayamum lagi. Dia mesti tayamum lagi supaya tadi wudunya itu ya wudu. Tapi kan ada yang tidak terkena seakan-akan wudunya tidak sempurna. Tapi kalau mau dicuci kan enggak mungkin. Pakai air supaya wudunya sempurna. Maka kemudian diusap. Tapi setelah itu tayamum lagi. Nah, jadi dua kali numpuk gitu taharahnya. Taharah wudu plus taharah tayamum. Kalau dia tayamum saja, tidak dibolehkan tayamum. Kenapa? Karena yang lain ini bisa kena air. Kalau berwudu saja, enggak cukup juga. Maka kemudian ini yang tidak tercuci tadi diganti dengan tayamum. 6. Taib. Hadza fa in lam yahtaj ila wad'i jabira 'ala al-juz'il musab wajaba 'alaihi ghusli الجزء الصحيح السليم ويتيمم عن الجاري اذا كان لا يستطيع غسل الجزء المصاب. Ini ya, yang ketiga ini katanya, jika dia tidak membutuhkan penutup yang terkena luka, wajib عليه غسل الجزء الصحيح السليم, wajib dia untuk menggunakan, apa wajib dia untuk mencuci semua anggota badan yang sehat. Wa yatayammamu anil jari idza kana la yastati'u ghusl juz'il musab. Dan dia wajib bertayamum, ya, apabila dia tidak mampu mencuci tempat yang sakit. Wa yajibu i'adatu tayammum 'inda fardin. Dan wajib mengulang tayamumnya jika dia hendak melaksanakan salat wajib. Wa illam yuhdis, walaupun dia tidak batal wudunya. Wa la yajibu alaihi ghusla baqil a'dha illa idza ahdasa,
dan dia tidak wajib untuk mencuci bagian anggota wudu yang lain apabila dia kecuali jika dia hadas. Maksudnya bahwa orang yang terkena luka atau patah tangannya, ada dua kemungkinan, dia pasang gips atau tidak. Kalau sekiranya dia tidak pasang gips, tidak bisa untuk diusap. Nah, kalau dia dicuci, enggak bisa juga dicuci, ya kan? Maka udahlah, anggaplah tangan ini enggak dicuci, enggak juga digips, enggak juga ditutupi gitu kan, dibiarkan saja begini. Nah, maka ketika dia berwudu, dia tidak mencuci ini, maka wajib ini diganti dengan apa tadi? Tayamum. Ya. Dan kalau dia sampai ke waktu berikutnya, contoh maghrib, dia wudukan maghrib, kemudian ini ditayamumi ya, karena enggak kena air. Ya, sebabnya kenapa ditayamumi? Karena dia tidak dibalut dan dia tidak diusap. Dia tidak diusap, dia juga tidak dicuci, jadi dibiarkan begitu saja. Ketika sampai isya, mesti dia tayamum lagi, walaupun dia tidak batal wudunya. Kenapa? Karena tayamum itu hanya berlaku untuk apa? Satu kali sholat saja. Satu kali sholat wajib. Tapi kalau untuk sholat-sholat sunnah boleh. Enam. Enggak usah. Nah, jadi contoh, ada orang sakit nih, ya entah kakinya yang sakit, enggak bisa dicuci kan, tapi dia enggak balut juga, dia enggak dibalut, dibiarkan terbuka begitu. Nah, tentu ketika dia berwudu semua ini, kaki yang luka ini kan enggak kena air nih, karena enggak dibalut, enggak bisa juga diusap. Jadi apa jadinya ini? Diapain? Ditayamumi. Ditayamumi apanya? Bukan kakinya yang ditayamumi. Ya mukanya dengan tangannya. Muka dengan tangan. Bukan kakinya yang ditayamumi. Enggak ada mentayamumi kaki, ya kan? Nah, jadi dibiarkan saja kakinya yang satu ini enggak kena air, ya. Nah, contoh kadang ada orang yang mungkin kakinya luka karena diabetes kan, ya karena diabetes mungkin dia kakinya luka, kemudian kalau dibalut dia akan membusuk, ya jadi akhirnya dibiarkan saja, tapi kan nggak mungkin kena air. Ya udah, kalau dia mau sholat tak wudu ya sampai semuanya kaki, mungkin kalau kaki kirinya saja yang luka, dibiarkan aja kaki kirinya itu. Kalau sekiranya dia digip, maka boleh dia usap dia, karena tidak digip, diterbuka, yang enggak bisa diusap, enggak bisa juga dicuci, maka diganti dengan tayam. Jadi setelah berwudu tadi selesai, kecuali kaki kiri, habis itu dia tayamum lagi. Nah, untuk wajah, kemudian selesai. Iya, untuk yang luka. Kenapa? Karena wudunya tidak sempurna, seakan-akan wudunya tidak sah, ya kan? Tapi kalau dia tayamum, sah kan? Kan tidak butuh kaki kalau tayamum, hanya buku wajah dan tangan, selesai. Jadi akhirnya dua, jadi dalam untuk saat untuk mengangkat hadasnya digunakan dua alat untuk membersihkan diri, wudu plus tayamum. Itu yang tidak bisa, karena syarat tayamum itu ketika orang tidak mampu kena air. Ini mampu kena air, cuma ada satu saja yang tidak boleh kena air, yang lainnya kan bisa. Itu masalahnya. Ya, jadi kan mestinya kalau kita mau pikir-pikir ya, untuk apa wudu kalau tayamum? Ya. Masalahnya tayamum tidak membolehkan untuk orang itu tayamum, karena bisa kena air. Tapi kalau dia wudu saja enggak cukup. Kenapa? Karena tidak sempurna wudunya, ada anggota wudu yang tidak kena air. Ya, jadi akhirnya dua kali jadinya. Akhirnya dua kali. Karena dia tayamum, maka wudunya tadi, ya kan, wudunya, dan wudunya hanya berlaku untuk satu kali sholat. Ya. Jadi kalau dia mau sholat wajib lagi, mesti tayamum lagi, walaupun dia tidak batal. Kalau dia batal, apa yang dia lakukan? Wudu plus tayamum. Tapi kalau tidak batal, anggaplah dari maghrib dia wudu, kemudian tayamum kan, masuk isya dia belum kentut, belum batal. Apa yang dia lakukan?
tayamum, dia tidak perlu berwudu, tayamum saja. Tapi kalau dia batal, habis sholat maghrib batal dia kentut, wudu dan tayamum lagi. Nah, dari awal. Jadi itu dalam mazhab Syafi'i. Wadzalika, ah ini dalilnya. Wadzalika lima rawahu Jabir radhiyallahu anhu qala. Dengan yang demikian itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir. Kharajna fi safarin, kami pernah keluar dalam safar. Fa asaba rajulan min hajarin, minna hajarun fashajjahu fi ra'si. Maka ada seseorang yang di antara kami itu terkena kepalanya batu. Maka akhirnya kepalanya luka. Summah talama, kemudian orang itu mimpi basah. Oh, udah sakit kepala mimpi basah pula. Fasa'ala sahabata, maka orang itu bertanya kepada sahabat. Hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum, apakah kalian mendapati untuk saya keringanan untuk tayammum saja, enggak usah mandi karena kepala saya luka. Faqalu ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma, maka sahabat menjawab, kami tidak mendapati untuk kamu rukhsah keringanan, wa anta taqdiru 'alal ma, sedangkan kamu itu mampu untuk menggunakan air. Nah, fakta salah famata, akhirnya orang itu pun mandi karena tidak dibolehkan dia untuk tayam mandi dia. Famata, akhirnya orang itu meninggallah ya gara-gara ya mandi. Falamma qadimna 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalika, maka tatkala kami mendatangi atau pulang ya, ya bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi diberitahu tentang kejadian itu. Faqala, maka kemudian Nabi berkata, qataluhu, qatalahumullah, mereka telah membunuh orang itu. Artinya sahabat yang berfatwa tadi itu telah membunuh orang yang mandi ya, walaupun enggak membunuh secara langsung, tapi fatwanya yang menjadikan dia mati. Qatalahumullah, semoga Allah juga membunuh mereka itu. Saking marahnya Nabi didoakan ya, gara-gara mereka salah dalam berfatwa dan membahayakan orang yang bertanya tadi. Fa inna ma syifaul ayyi as-su'al, sesungguhnya obatnya bodoh itu bertanya. Obatnya bodoh bertanya. Jangan kalau sudah bodoh ya sok tahu gitu. Ha. Inna ma kana yakfihi an yatayammama, sesungguhnya orang itu cukup baginya untuk tayammum ya. Wa ya'sibu ala jurhi hirqah ya. Lalu kemudian dia mengikat di atas di atas lukanya itu kain, dia ikat kain lukanya. Summa yamsahu alaiha, kemudian dia usap di atasnya ketika sampai di tempat itu ya. Wa yaghsilu sa'ira jasadi, lalu kemudian dia cuci semua badannya. Nah, di sini dikumpulkan antara mandi dan tayamum ya kak. Jadi orang ini kan wajib mandi, tapi di kepalanya ada luka. Apa perintahnya? Ikat kepalanya ya kan, kemudian mandi seluruh, cuci semua badan yang lain yang tidak ada lukanya, kemudian tayamum. Hah? Apanya? Wudu ini hukumnya sunnah. Wudu hukumnya sunnah dalam mandi wajib. Sekiranya ada orang masuk WC, langsung siram selesai, enggak ada masalah. Yang penting dia mandi, ada niatnya, tujuan mandinya itu untuk mengangkat hadas. Nah, jadi di sini disuruhnya itu tayamum, ikat kepala, kemudian mandi. Adapun yang kepala yang luka tadi cukup diusap saja. Nah, ini artinya mengumpulkan antara mandi dengan tayamum. Mestinya kan tayamum aja lah, enggak usah mandi. Ya kan? Kan dengan tayamum bisa terangkat hadas. Nah, tapi ternyata enggak. Tidak, tetap disuruh mandi, tapi mandi selain daripada tempat yang luka. Nah. Baik. Ini terkait masalah mengusap di atas gib ya. Berikutnya muddatul mashi alal jabirah ya. Masa mengusap di atas jabirah, berapa lama kita harus mengusap?
Kalau mengusap di atas sepatu atau kos kaki kan ada dua ya, 3 hari 3 malam atau sehari semalam. 3 hari 3 malam untuk musafir, sehari semalam untuk mukim. Laisa lil masih alal jabira mudda muhaddada. Tidak ada batasan waktu tertentu bagi orang yang mengusap di atas jabira. Bal yazillu yamsahu hatta yatimma shifa'uhu wa shifa'ul juz'il musab. Bahkan ya terus dia boleh untuk mengusap hingga sempurna kesehatannya, sehingga betul-betul boleh kena air ya. Fa idza shufiyal juz'ul musab batal al mashu. Apabila sudah sembuh ya, sembuh bagian yang luka tadi, maka batallah mengusap. Sampai di situ tak boleh lagi dia mengusap. Wantahatil mudda, dan habislah masanya. Jadi dia tidak ada waktu tertentu. Jadi waktunya kapan kalau begitu? Waktunya adalah sembuh. Atau waktunya hingga boleh kena air. Nah, jadi kalau di sini mau sebulan pun enggak ada masalah. Ya, 2 bulan pun enggak ada masalah. Kadang ada luka enggak sembuh-sembuh. Ya, sampai berbulan-bulan enggak sembuh-sembuh. Ya gimana caranya ya? Seperti itulah modelnya tadi. Kalau dia balut maka diusap di atasnya, kalau enggak terbuka maka diganti dengan tayamum. Wa idza kana mutawaddian wa batala masuhu wajib alaihi ghuslul adwi al-mamsuh wa ma ba'dahu min a'dha'il wudu. Apabila orang itu berwudu ya, maka batallah mengusapnya. Mengusap di atas anggota yang dibasuh diusap tadi. Wa ma ba'dahu min a'dha'il wudu, dan apa yang ada di sekitarnya dari anggota wudu. Mashan aw ghuslan hasbal wajib ya, baik itu mengusap ataupun mencuci. Wa hukmul jaba'ir kulluha wahid sawa kanat at-tahara min hadasin asghar aw akbar, dan hukum mengusap di atas jabira ini sama baik itu mandi ataupun wudu. Jadi ya, hadas kecil hadas besar sama boleh hukumnya diusap. Kalau tidak bisa diusap ya karena tidak ditutupi, maka diganti dengan tayamum. Tadi mandi, anggaplah kalau di kakinya luka, ya udah mandi, yang lain dimandi. Ya pas sampai kaki enggak dibasahi. Padahal wajib basah kan kalau mandi semua tubuh. Nah, maka ini diganti dengan tayamum. Naam. Jadi intinya ini disepakati oleh semua empat mazhab bahwa tidak ada batasan untuk mengusap di atas jabira ini. Kemudian nah, untuk perban itu Ustaz, ada enggak batas waktu, misalnya perban yang lama kayak gitu baru memang kan masih diusap. Karena kadang pernah mendapatkan orang kalau misalnya mau kena air tutupnya, tapi setelah itu dibukanya kayak gitu, lukanya itu. Jadi kalau seperti itu gimana? Jadi dia perbannya cuma untuk sementara aja. Misalnya pas berwudu tutupnya dia kan, nah, tapi habis itu dibukanya, ini yang dibukanya. Orang seperti itu mesti dia tayamum. Kalau dia tayamum nggak ada masalah. Iya, jadi kalau dia umpamanya mau wudu tutup kan, biar tidak terkena air. Habis wudu kena air buka kan, maka ini mesti tayamum. Dia habis wudu tayamum untuk supaya mengganti daripada tempat yang luka tadi, karena dia habis dibuka. Beda dengan yang ditutup terus, maka memang enggak bisa sama sekali dicuci. Nah. Jadi intinya ya, kalau tadi kita baca hadisnya itu kan dia mandi. Kemudian dia tutup. Tapi tetap tayamum kan? Nah, jadi walaupun ditutup, tetap aja tayamum. Ya, ya kan? Nah, jadi itu diistilahkan oleh para ulama ihtiyatan, demi kehati-hatian. Walaupun sebetulnya kalau sudah ditutup gini, kemudian berwudu, ya kan? Kemudian diusap, nggak usah tayamum karena sudah diusap. Tapi kalau sekiranya dia tayamum lagi, maka itu jauh lebih sempurna. Nah.
Berikutnya ahkamun yajidu fiha alal wadi'il jabir al-qadha. Hukum-hukum yang mana orang yang yang mengusap di atas jabirahnya tadi itu wajib mengkodok sholatnya, wajib diganti sholatnya. Walaupun dia sholat di saat dia, anggaplah dia wudhu nih, kemudian mengusap di atas jabirah. Nanti kalau sembuh, sholat yang dia lakukan sekarang itu diganti lagi. Ah, ini agak-agak aneh kan? Iya. Nah, kenapa? Ya, di dalam mazhab Syafi'i itu ada namanya sholat lihurmatil waqti. Sholat hanya untuk menghormati waktu. Tapi sholat yang dilakukan itu dianggap tidak sah. Contoh, ada orang sholat di atas pesawat. Bagi mazhab Syafi'i enggak boleh orang sholat di atas pesawat. Jadi kalau sudah turun dari pesawat, sholat lagi. Tapi ketika di pesawat tetap sholat. Hanya menghormati waktu. Jadi bagi mereka enggak boleh sholat duduk. Karena duduk itu bagi orang yang sehat yang bisa berdiri, itu adalah rukun, tidak sah. Atau tidak boleh bagi mereka untuk tayamum di atas pesawat itu karena enggak ada tanahnya. Tapi enggak bisa juga kita beruduk kan, enggak ada air. Akhirnya kita apa namanya, tayamumlah di atas pesawat itu, ya. Gini. Habis itu sholat. Sholat. Nanti turun dari pesawat, sholat lagi ganti yang ketika sholat di atas. Terus ngapain sholat kalau begitu? Li hurmatil waqti. Hanya untuk menghormati waktu sholat. Jadi tetap kita sholat tapi sebetulnya itu dianggap tidak sah. Nah, ini juga sama ini. Kapan keadaannya walaupun dia sholat di saat dia sakit itu sedikit tangannya gini, kan dia berwudu tuh. Nah, atau dia tayamum. Ketika dia sehat, berapa hari dia pakai begini sholat, diganti sholatnya. Kapan? Ah, ini ada saat-saatnya. Satu, yajibu ala wad'il jabira ala tahara. Wajib bagi orang yang menggunakan jabira, menggunakan jabirahnya itu dalam keadaan dia suci. Fa'idha wujiat ala ghairi tahara wa ta'adzarat naz'wah wajib al-qadha' fiha. Apabila jabirahnya dipasang, ya, dalam keadaan tidak suci, dalam keadaan tidak suci, wa ta'adzara naz'uha, dan setelah dipasang tidak bisa dibuka lagi, ya kan? Wajib al qada fiha, wajib dia ganti solatnya setelah sembuh. Idza kana al-juz'u musab, ya, ini yang satu. Jadi maksudnya kalau ada orang yang terkena sakit mau dipasang ini, kalau dia tidak bisa berwudu, suruh tayamum dulu. Tayamum dulu baru kemudian dipasang sehingga ini dipasang dalam keadaan dia suci. Kan enggak mungkin disuruh cuci mandi wudu kan? Karena dia ini, tapi dia mesti dipasang dalam keadaan dia suci. Kalau dia dipasang dalam keadaan tidak suci, maka mesti dia ganti salatnya walaupun salat di masa-masa sakit. Nah, kedua. Keadaan kedua. Idza kana al-juz'ul musab hu a'dha'ut tayammum. Apabila yang ditutupi itu adalah anggota tayammum. Contoh mukanya gitu kan? Ada orang tinggal matanya aja kelihatan gini. Yang lain ditutup semua. Terus mau diusap enggak bisa tayammum kan? Karena kalau kaki yang sakit enggak kena air enggak ada masalah tayamum dengan tangan kan. Ini sudahlah yang enggak bisa diusap itu enggak bisa juga tayamum dia. Dia enggak bisa tayamum, enggak bisa juga wudu. Nah, gimana caranya? Akhirnya berwudu lah dia kan, mukanya enggak. Nah, ini yang dicuci nih, kakinya semua dicuci, mukanya enggak. Mau tayamum enggak bisa. Maka akhirnya tetap dia melakukan itu dan setelah sembuh dia sholat. Dia ganti sholatnya yang berapa hari dia tutup mukanya itu. Karena dalam mazhab Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu wajib diganti walaupun puluhan tahun. Contoh ada orang sejak balik enggak sholat. Setelah 50 tahun baru dia sadar gitu. Oh, taubat ya Allah, sudah taubat, saya mau sholat sekarang. Nah, berapa tahun sebelum? 40 tahun sebelumnya harus diganti 40 tahun itu untuk sholat. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hambali enggak. Mazhab Hambali itu cukup taubat saja, enggak mungkin diganti. Banyak
diganti sholat, diganti puasa. 40 tahun kita mau puasa? Iya. 40 kali gitu. 40 bulan. 40 bulan itu berapa tahun kita mau puasa? Ya. Ya, 5 tahun mungkin kita kan, atau 4 tahun atau 3 tahunan ya. Kita mau puasa terus, aduh baru dipikir-pikir aduh mati aja saya. Nah, maka kalau dalam mazhab Syafi'i harus diganti. Kewajiban-kewajiban yang kita tinggalkan dengan sengaja itu wajib diganti. Sedangkan yang dilupa jadi ganti. Ya kan? Apalagi yang disengaja. Nah, itu. Kalau mazhab Syafi'i kayaknya dia juga mikir-mikir aduh. Naam. Harus diganti gitu. Wah. Makanya dalam hal ini pakai mazhab Hambali lah. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas dosa-dosa yang telah dilakukan di saat itu. Karena meninggalkan kewajiban ini sama dosanya dengan melakukan maksiat. Ya, meninggalkan kewajiban itu maksiat. Maksiat bahkan kadang-kadang meninggalkan kewajiban itu maksiatnya lebih besar daripada kita melakukan maksiat. Ya, contoh meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada zina, daripada mencuri, itu lebih besar dosanya. Nah, yang ketiga, keadaan yang ketiga, idza kanatil jabira kabira anil hajmi al mafrud, apabila jabirahnya itu lebih besar. Contoh di sini saja yang sakit nih, bagian ini aja yang sakit. Akhirnya di gini kan, wudu sampai sini. Ya kan sampai sini. Akhirnya kalau kita wudu di sini aja kan yang dicuci? Ah, yang bagian sini sebetulnya boleh kena air. Tapi karena ikatannya itu penutupnya terlalu besar, akhirnya enggak mungkin dicuci gini. Akhirnya berwudu sampai bagian sini saja wudu diambil, yang lain gitu. Maka ini pun harus dianggap wudunya tidak sempurna. Karena wudunya tidak sempurna berarti tidak sah sholatnya. Harus diqadha nanti setelah sembuh. Ya, makanya dihitung. Aduh, kenapa pula dokternya ini mestinya sampai di sini aja nih. Ya kan? Dokternya dia tutup sampai sini pula kan? Ini mesti dicuci nih, ya kan? Tapi karena udah begitulah enggak bisa kita buka lagi. Kalau dibuka mungkin akan sakit gitu. Ya sudahlah, nanti setelah sembuh berapa hari ditutupi sampai di sini, maka dia ganti sholatnya. Bagaimana cara gantinya? Setiap sholat melaksanakan sholat dua kali. Sholat zuhur ini. Nah, sholat zuhur kan untuk yang wajib kan, habis salam sholat lagi 4 rakaat lagi sholat zuhur. Ini sholat apa 4 rakaat ini? Yang kemarin-kemarin. Nah, asar begitu. Jadi berapa hari dia sakit, anggaplah seminggu dia sakit, berarti 7 hari dia melakukan sholat dua kali di setiap waktu sholat. Ya, begitu caranya mengkodoknya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Nah, jadi ini 3 keadaan yang wajib mengulang sholat. Adapun yang tadi, ya tidak mengulang sholat, hanya cukup digabungkan antara wudu dengan tayamum atau mandi dengan tayamum. Tayyib. Ini dalam mazhab Syafi'i saja wajib diulang sholat. Mazhab yang lain nggak usah diulang karena dia udah sholat kan. Ya. Terus ini sholatnya di sini ini sholat apa namanya? Itu tadi dihormati waktu saja, untuk menghormati waktu. Naam. Karena inilah makanya kita akan mendapati ternyata dalam mazhab Syafi'i itu jauh lebih teliti. Jauh lebih teliti. Mazhab yang lain memboleh udah enggak usah ganti. Mazhab saya ganti. Ya, supaya jelas yakin gitu ya. Supaya jelas dan ya yakin. Nah. Dalam mazhab yang lain tidak perlu ditayamumi. Dalam mazhab Syafi'i tayamumi. Supaya yakin dia sholat dalam keadaan betul-betul suci. Kalau hanya wudu, habis itu diusap begini aja. Dalam bagi mazhab Syafi'i agak ragu-ragu gitu ya.
Karena ini mestinya dicuci, tapi kenapa diusap? Nah, maka udahlah, setelah wudu tayamum lagi. Tayamum kan wajah dan tangan itu sudah mewakili semua anggota wudu. Nah, baik, ada pertanyaan tentang ini? Nah, baik, kenapa harus mengulang tayamum? Ketika dia mau sholat maghrib, dia akan berwudu ya. Kemudian habis itu tayamum. Tayamum ini sebagai penyempurna wudu tadi, karena wudunya tidak sempurna. Maka kemudian dia sholat maghrib. Ketika masuk waktu isya, dia mesti tayamum lagi kan? Kenapa mesti tayamum lagi? Karena tayamum itu hanya boleh dipakai untuk sekali sholat wajib. Jadi kalau dia tidak tayamum ketika sholat isya, berarti wudunya itu tidak sempurna. Walaupun dia belum batal tadi itu wudunya, belum batal karena belum kentut. Tapi ketika dia, kan dia wudu plus tayamum kan? Nah, ketika dia sholat maghrib, dianggap sah sholat maghribnya. Kenapa? Wudunya sempurna dengan tayamum. Oke, tidak batal. Ketika sholat isya langsung sholat, berarti kan hanya berlaku apa tadi? Hanya berlaku wudunya saja, enggak ada tayamum. Maka dianggap sholat isyanya tidak sah, karena wudunya tidak sempurna. Mesti ditambali lagi pakai tayamum, baru kemudian wudunya berlaku. Kenapa tadi boleh? Karena wudu apa tayamum tadi ini hanya berlaku untuk sholat maghrib saja tayamumnya itu. Wudunya boleh sampai isya. Tapi ketika masuk isya kan tayamumnya enggak ada lagi kan? Maka mesti tambali lagi wudu yang tidak batal ini dengan tayamum baru boleh dia salat isya. Karena tayamum hanya berlaku untuk sekali melaksanakan salat wajib. Sama juga umpamanya kita tidak bisa kena air ini, ya. Akhirnya kemudian kita tayamum salat maghrib, ya kan? Sampai isya belum batal, belum kentut, belum apa. Boleh kita langsung salat isya? Dalam mazhab Syafi'i enggak boleh. Kenapa? Karena tayamum tadi hanya berlaku satu kali kewajiban. Ya, jadi masalah isya tayamum baru untuk salat isya. Jadi seperti itu. Ih, ribet kali. Iya, biar lebih jelas ya. Kenapa dianggap ribet? Tayamum ini hanya berlaku untuk satu kali kewajiban karena tayamum itu adalah tahara daruriyah namanya. Tahara untuk hal-hal yang darurat saja ketika memang tidak ketemu air. Ya, tidak ketemu air. Maka dia ini tayamum ini berlaku kalau kita sudah masuk waktu, enggak boleh jam 11 sudah tayamum untuk persiapan salat zuhur. Enggak boleh. Kenapa masih kemungkinan mendapatkan air? Bahkan kalau sudah masuk waktu zuhur, ya kan? Dan ada keyakinan akan ada air sebelum masuk waktu asar, maka enggak boleh tayamum. Tunggu sampai ada air sebelum masuk waktu asar itu, sehingga dia bisa wudu, kemudian dia sholat zuhur walaupun di akhir waktu. Nah, baik. Ada lagi? Nah, berikutnya kita masuk al-haidu wan nifas. Haid dan nifas. Al-haidu huwa dam alladhi yasilu min rahimil mar'a fi ayyamin ma'luma kulla syahrin. Haid itu adalah darah yang mengalir dari rahim wanita pada hari-hari tertentu di setiap bulan. Itulah yang dimaksud dengan darah haid secara bahasa. Secara istilah, darah haid itu adalah huwa damun yakhruju min aqsa rahimil mar'ah, yaitu darah yang keluar dari aqsa. Aqsa itu yang paling jauh, yang paling dalam dari rahim wanita. Ala sabili as-sihah, dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat. Fi awqatin ma'lumah, pada waktu-waktu tertentu.
Jadi harus ada ala sabili siha, karena kalau dia dalam keadaan berpenyakit enggak darah haid namanya. Darah istihadah. Nah, makanya ada ditambah sebetulnya antara lugo dengan istilah hampir sama, bedanya hanya ala sabili siha. Ya, dalam keadaan dia sehat. Jadi darah keluar itu dalam keadaan sehat. Kalau darah keluar dalam keadaan penyakit namanya darah istihadah. Baik. Daliluhu, dalilnya alal haidi minal Qur'ani was sunnah. Dalil tentang haid dari Al-Qur'an dan dari sunnah ada. Awalan Al-Qur'an, yang pertama dalil dari Al-Qur'an apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang tempat darah haid, tempatnya. Qul huwa adzan, katakan itu kotor. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka jauhilah ya wanita di tempat haidnya. Artinya jangan kamu berhubungan dengan wanita di saat haid, itu kok kotor. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, jangan kamu dekat-dekat ke situ sampai dia suci. Fa idza tataharna, apabila dia telah mandi, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, datangilah mereka dari arah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kalian. Jadi dulu di masa jahiliyah itu kalau wanita haid, pokoknya seluruh tubuhnya ditinggal. Enggak boleh duduk bersama, enggak boleh makan bersama, enggak boleh tidur bersama. Pokoknya beda kamar kita. Nah, itu dulu di masa jahiliyah, betul-betul wanita yang haid itu dianggap kotor. Nah, maka kemudian Islam datang, yang dikecualikan hanya tempat haid saja, yang lain-lain boleh, boleh sama makan, boleh sama tidur, boleh satu selimut, boleh. Yang penting inti dari tempat haid itulah yang tidak boleh untuk sama sekali disentuh. Nah, kemudian sanian dalil yang kedua dari sunnah, qauluhu ta'ala li Fatimah binti Abi Jah Hubaysh radhiyallahu anha. Sabda Nabi SAW kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, faida akbalatil haidatu, apabila datang haid, fada issalah, tinggalkan solat. Kalau datang haid itu tinggalkan solat. Wa ida adbarat, apabila dia telah pergi menghilang, faktas faksili anki adam wasalli, cucilah darahmu dan solatlah. Artinya cucilah, mandilah gitu ya, mandilah lalu kemudian sholatlah. Nah, ini dalil terkait tentang hukum haid ya pada diri wanita. Enggak boleh berhubungan dan enggak boleh sholat. Enggak boleh berhubungan, enggak boleh sholat. Sinul haid. Berikutnya akan membahas tentang usia haid bagi wanita. Usia haid. Aqallu zamanin tahidu fihil mar'atis usanawat qamariyah. Ya. Umur paling minimal wanita itu haid umur 9 tahun. Umur 9 tahun, tapi tahunnya dihitung tahun Hijriah. Tahun Hijriah itu dalam setahun jumlahnya 354 hari. Maka dihitung betul. Jangan sampai kurang gitu ya. Falau ra'athu qabla tamami tis', kalau ada wanita yang keluar darahnya sebelum sempurna 9 bulan, bi zamanin yadhiqu an haidin, 9 tahun. Jadi 9 tahun ada wanita itu haid tapi belum 9 tahun ya. Ada. Maka kurangnya 9 tahun itu berapa hari? Kalau kurang dari 14 hari sempurnanya, maka itu dianggap haid. Itu dianggap haid. Jadi ukurannya itu, karena nanti ada anggaplah 8 tahun berapa ratus hari. Hah? Anggaplah 11 setengah gitu kan? 11 setengah bulan. 8 tahun 11 setengah bulan. Nah, berarti kan sisa tinggal 15 hari 9 tahun kan? Kalau dia itu haid kurang dari setengah bulan,
berarti itu dianggap haid. Kalau kurangnya jauh baru 8 tahun 11 bulan. Masih sebulan kurangnya kan? Berarti itu dianggap darah penyakit, enggak dianggap darah haid. Nah, jadi dia inginnya itu 9 tahun pas. Kalau kurang-kurang sedikit enggak apa-apa lah, tapi enggak boleh kurang dari 15 hari. Ya. Jadi kalau kurang dari 12 hari enggak boleh. Kenapa? Karena nanti akan dibahas 15 hari itu adalah minimal wanita bersih dalam sebulan. Berdasarkan hijriah. Karena kalau enggak hijriah dia lebih dari hari ini. Lebih tua ya, lebih kurang ya, antara hijriah dengan masehi itu, ah? Oh gitu. Kalau masya Allah, berkurang lah itu anunya ya, umurnya 2 tahun. Lebih tua hijriah ya, ya lebih cepat mati berarti. Jadi kalau mau panjang umurnya pakai masehi gitu. Nah, jadi itu ininya disebutkan wa illa fahuwa damu fasad. Kalau kurang dari itu maka dianggap darah penyakitnya itu apa namanya. Jadi patokannya wanita itu minimal dia haid itu 9 tahun. Nah, jadi kalau belum haid 9 tahun belum haid enggak apa-apa. Belum balik lagi. Mungkin dia haidnya di umur 12. Ya berarti di umur 12 itulah dianggap mulai balik. Tapi kalau sekiranya ada wanita baru 8 tahun udah haid, itu bukan haid. Itu bukan haid, itu dia dipastikan itu darah istihadah. Gimana? 17 tahun. Ada ya? Enggak bisa maksimal 12. Wanita maksimalnya 12 sama dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu maksimalnya 15. Kalau tak salah ya, minimal wanita itu 12 tahun dia sudah dianggap balig. Kalau laki-laki 15. Walaupun rata-rata laki-laki itu balig di tahun 13. Di umur 13 tahun rata-rata laki-laki balig. Tapi kalau sekiranya enggak balig-balig di situ, enggak dia mimpi basah ya, maka dibatasi umurnya 15. Kalau sudah 15 wajib sholat, wajib puasa dan seterusnya. Nah, sama dengan wanita 12 itu sudah dianggap balig walaupun dia enggak haid. Walaupun dia tidak haid. Nah, tapi kalau ada wanita yang terlalu cepat haidnya, baru masuk SD kelas 1 dah haid. Nah, ini enggak haid namanya. Dia tidak haid. Ini dianggap darah istihadah. Dia minimal usia haidnya itu 9 tahun. Kalau kurang dari 9 tahun itu maksimalnya kurangnya 15 hari. 15 hari kurangnya dari umurnya 9 tahun pas. Kalau kurang dari 15 hari maka dianggap masih tetap dianggap darah istihadah. Nah. Nah, disebutkan di sini wa yanqudul wudu wa la tata'allaqu bi ahkamul haid ya. Yanqudul wudu wa la tata'allaqu bi ahkamul haid. Ini akan membatalkan wudu kalau sekiranya ada wanita keluar darahnya kurang dari 9 tahun. Kurang dari 9 tahun itu kalau terjadi keluar darahnya itu membatalkan wudu. Tapi tidak ada hubungannya dengan haid. Wala hadda li aktsaril haid inda Syafi'iyah, dan tidak ada batasan aktsaril haid ya. Kebanyakan haid
Tamkusul maksudnya itu tidak ada batasan umur sampai kapan umur itu dia haid, enggak ada. Ada yang di antara ulama ada yang membatasi, kalau sudah anggaplah 60 tahun masih haid, itu enggak dianggap haid lagi. Itu dari istihadah sudah, karena sudah masanya wanita saat itu menopause. Tapi bagi mazhab Syafi'i enggak ada batasannya, pokoknya sampai mati. Kalau masih ada darah keluar, maka itu dianggap darah haid. Itam kusul mar'a fihi ila hululil maut. Nah, dia mengatakan intinya wanita itu akan terus haid sampai mati. Ala annal ghalib inqita'ul haidi ba'da isnataini wa sittina sana khilafan li baqil a'immah. Walaupun kebanyakan katanya wanita itu akan berhenti haid di umur 62 tahun. Kalau sudah 62 tahun itu kebanyakan wanita sudah enggak haid lagi di masa itu. Tapi ada juga yang sebelum itu ya. Sebelum itu sudah berhenti haidnya. Bayangkan kalau sudah berhenti haidnya salat teruslah. Enggak ada lagi libur-liburnya gitu kan. Khilafan li baqil a'immah. Beda dengan sebagian imam mazhab yang lain yang mereka membatasi umur haid. Ya. Baik. Intinya ya mazhab Syafi'i itu sampai matilah. Kalau ada wanita haid sampai mati, ya sampai matilah dia. Dianggap haid. Nah, enggak ada itunya maksimal umur. Muddatul haid, masa haid berapa hari? Aqallul haid yaum wa laila 'alal ittisal al mu'tad fil haid. Minimal haid itu sehari. Minimal sehari, tapi keluarnya terus-menerus, enggak berhenti-berhenti. Pagi keluar, siang hilang. Nah, tapi jadi keluarnya terus-menerus dari pagi, siang, malam, besok pagi udah berhenti. Ah, udah haid itu, itulah minimal haid sehari semalam. Ya? Besoknya keluar lagi. Itu kan minimal. Maksimalnya nanti maksimalnya wa aksaru khamsata asyara yauman ma'alayaliha. Maksimalnya 15. Jadi kalau ada orang setiap bulannya itu haidnya cuma sehari, ya memang segitulah. Ya, jadi kita menemukan ada manusia atau ada wanita haidnya itu dalam sebulan hanya sehari. Enggak ada yang setengah hari. Berarti itulah yang menjadi patokan para ulama, berarti minimal haid itu satu hari. Kalau sekiranya biasanya 6 hari, tapi ada juga ternyata didapati wanita haidnya 15 hari. Nah, 15 hari dia haid. Dan itu dianggap maksimal. Kalau lewat dari 15 hari berarti bukan darah haid namanya, darah istihadah. Nah, fa in zada ala zalika fa istihadah. Apabila lebih dari 15 hari maka istihadah namanya. Amma ghalibal haidi fa huwa sittatun aw sab'atun sab'atu ayamin bilayaliha. Adapun kebanyakan orang haid itu 6 sampai 7 hari ya. Ada wanita 3 hari aja haidnya 4 hari. Nah, artinya dia sudah mundur. Sudah sikit mungkin darahnya ya, sudah tua. Nah, ada yang seperti itu. Jadi enggak ada masalah ketika dia 2 hari haid kok berhenti hilang. Ya sudah. Kok aneh ya, bulan ini saya cuma 2 hari haid. Itu bukan aneh. Itu biasa. Itu biasa saja. Ada orang yang 4 hari, 3 hari aja haid udah bersih, ada 4 hari walaupun mungkin waktu masih muda 6 sampai 7 hari. Tapi ketika sudah mulai tua umurnya berkurang pula hari-hari haid. Haidnya. Atau mungkin ada orang yang biasanya 5 hari kok ini malah terus-terus. Ya, maka dia boleh membiarkan itu enggak sholat sampai 15. 15 berhenti. Ya, 15 berhenti, wajib mandi kemudian sholat walaupun masih ada darah yang keluar. Nah. Muddatut tuhri. Nah, masa bersih. Masa bersih. Aqallu mudda lit-tuhri bainal haidatani 15 yawman. Ya. Minimal masa bersih wanita itu 15 hari. Nah, jadi hitung ya, kalau kurang lebih dari 15 hari enggak salat sebulan berarti ada salat yang ditinggal. Ya. Jadi dalam sebulan mesti kita salat wanita itu minimal salat wanita itu 15 hari. Karena itulah masa suci sucinya.
Kemudian wala hadda li aksadi tuhri, dan tidak ada masa maksimal. Ya, karena wanita kadang-kadang dalam bulan itu enggak haid dia kan? Ada wanita sampai setahun enggak haid. Ada. Nah, jadi berarti enggak ada haidnya kan? Ini berarti bersih terus. Sampai kapan? Enggak ada masanya. Enggak ada maksimalnya. Minimalnya ada 15 hari wanita minimal dia bersih dalam sebulan minimal 15. Maksimalnya enggak ada maksimalnya. Karena ada orang yang tiap bulan haid, ya kan? Ada orang 2 bulan sekali. Ada orang 3 bulan, ada orang sekali setahun aja haidnya. Sehingga enggak bisa dibatasi kan? Enggak bisa dibatasi maksimal suci, enggak bisa, enggak ada batasannya. Ada seumur hidup sekali aja haid. Makanya enggak ada, makanya dia enggak mau membatasi. Oh, masa bersih itu bagi wanita anggaplah 15 hari juga. Berarti harus haid setiap bulan kan? Karena ada wanita yang tidak haid setiap bulan, maka tidak dibatasi masa bersihnya, masa haidnya saja dibatasi. Jangan sampai ada wanita setahun haid terus kan, enggak sholatlah dia selama setahun. Makanya dibatasi minimalnya 15 hari saja. Enggak ada. Pokoknya kalau enggak ada darahnya keluar, sudah suci terus. Suci terus, sholat terus. Jadi dia wanita suci namanya. Enggak pernah haid sama sekali. Hanya sekali saja selama ini haid. Setelahnya enggak pernah haid lagi, berarti suci terus dia. Suci terus. Nah, kalau ada orang yang haid terus, dibatasi. Jangan haid terus. 15 hari aja kamu haid, selebihnya kamu mesti sholat. Nah. Dalam ini yang apa? Sudah 15 hari misalnya saja. Terus di luar lagi itu apakah itu ya misalnya iyalah misalnya dia penyakit kan. Jadi kalau pas kita sholat, pas teman-teman sholat itu keluar. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Hanya saja orang yang istihabah itu wudunya berlaku hanya sekali. Sekali sholat. Nah, jadi kalau mau sholat wajib lagi, wudhu lagi. Tidak harus mandi. Sunnah saja mandi. Nah, tapi dia harus mengulang wudhunya setiap kali mau sholat. Itu kalau dalam keadaan istihadah. Nanti ini ada pembahasannya setelah istihadah ini. Dan boleh berhubungan suami istri dalam keadaan istihadah. Naam. Taib. Naam. Menghitung datang harinya itu, misalnya kan hari ini jam 7 pagi. Iya. Jadi sehari semalam tuh. Sehari bahasanya di sini enggak pakai jam. Sehari semalam. Ya bahasa kita sehari semalam itu 24 jam lah. Ya sudah mutar gitu kan. Nah, itulah dianggap sehari. Langsung bersuci, langsung mandi, langsung sholat. Karena ini bukan artinya ini orang mungkin sudah terbiasa ya segitu aja haidnya dalam hidupnya. Karena orang seperti ini enggak setiap orang begitu. Artinya ketika dilakukan penelitian dari semua wanita yang ada, ternyata ditemukan ada wanita itu haidnya hanya sehari. Ini yang dijadikan patokan minimal. Kemudian ditemukan juga ya, ada wanita memang setiap bulan itu rutin 15 hari. Ini jadikan sebagai maksimal. Kebanyakan wanita berada di antara ini. Ada yang hanya 4, ada yang 5, ada 6, ada 7, ada 8 gitu ya. Kalau sekiranya tapi kalau wanita-wanita yang normal-normal ini kan ya jarang lah, atau mungkin belum pernah ada sehari gitu. Belum pernah ada sah. Tapi kalau sekiranya terjadi sehari, ya ini udah dianggap sehari saja. Nah, dianggap sehari. Nah. Karena para ulama itu menentukan hukum, ya sama dengan itu. Ya, ternyata ada wanita atau suku itu hamilnya 6 bulan saja. Hamilnya setiap dia hamil cuma 6 bulan lahir. Akhirnya dijadikan sebagai batas minimal.
wanita itu hamil minimal 6 bulan. Kalau kurang dari 6 bulan berarti start duluan, gitu kan? Jadi kalau ada orang melahirkan anaknya 6 bulan, enggak boleh kita pastikan dia berzina, enggak boleh, haram. Tanpa bukti kan? Kalau kita pasti dia ini. Kenapa? Pasti dia berzina di luar nikah ini. Hamil di luar nikah orang ini. Kenapa? Masa baru 6 bulan nikah udah melahirkan? Orang yang menuduh begini dicambuk 80 kali. Kenapa? Menuduh orang berzina tanpa bukti. Sama lah di masa Umar bin Khattab, mau dirajam orang itu, mau dihukum gitu. Tapi kata Ali, jangan-jangan. Masalahnya di dalam Al-Quran, ya 30 hari kan, 30 bulan masa menyusui dan masa hamil. Sedangkan menyusui itu setahun, 2 tahun, 24 bulan. Kurangnya, sisanya masa hamilnya 6 bulan, Mbak. Itulah jadi ternyata lahir kedua anaknya 6 bulan juga. Jadi itu masa hamil minimal 6 bulan. Jadi kalau ada orang, kalau orang berzina dan mengerti fikih, jangan sampai dia menikahnya melebihi berapa? 3 bulan. Ya, artinya kalau harus sebelum 3 bulan menikah sehingga lahir anaknya setelah 6 bulan dia menikah gitulah. Ya, jadi itu kalau laki-lakinya pandai fikih. Ya, jadi hamil 2 bulan dia hamil bulan pertama, berarti kan masanya 8 bulan kan baru lahir, karena rata-rata 9 bulan ya. Hamil di, saya sudah hamil ini bang, 2 bulan saya enggak haid nih. Ayo nikah cepat tuh. Ya, nikah cepat. Ketika dia menikah di hamil 2 bulan, kan cuma dia berdua yang tahu kan? Enggak ada yang lain. Maka ini untuk menutup aib, walaupun tetap dosa. Jangan pula bilang, kalau enggak dosa kalau begitu kan. Tetap ya dosa, tapi menutup aib dan anaknya dinasabkan kepada bapaknya. Ya, kalau enggak kepada ibunya. Ya kan? Dan ayahnya ini akan menjadi walinya gitu. Ya, dia mesti diakui sebagai wali. Kenapa? Karena dia menikah dan melahir anaknya sebelum 6 bulan setelah 6 bulan dia menikah, dan al-waladu lil firasy. Anak itu akan dinasabkan kepada suami sahnya di saat dia lahir. Jadi anggaplah ketika ada wanita itu berzina, mungkin dia dengan suami lain gitu kan. Dia punya suami nih. Saya suami ya, suami. Istrinya berzina dengan wanita lain. Kemudian hamil dia. Anak siapa ini? Anak saya. Anak suaminya, karena suaminya yang menjadi kawan tidur. Tidur jadi al-waladu lil firasy, walaupun anak itu milik tetangga. Kalau sekiranya anak ini lahir gitu kan, dan istrinya ini ternyata main sama tetangganya, lahir anaknya mirip kali dengan tetangga, masa nggak mirip sama saya? Aduh, nggak, ini cuman ini nggak mau saya nggak mau anggap sebagai anak saya ini. Tapi tetap anak ini disematkan kepada suami sahnya. Nggak berlaku tes DNA, nggak berlaku itu. Al waladu lil firasy. Iya, al waladu lil firasy. Anak dinisbahkan kepada teman tidur ibunya. Sah. Naam, itu sabda Nabi sang al waladu lil firasy. Jadi anak itu milik teman tidur, walaupun bukan anak aslinya. Nah, silakan. Pacaran atau dia udah hamil. Terus udah hamil dia nikah. Terus kata ada gitu. Kalau dia setelah lahir anaknya enggak nikah lagi, anaknya yang berikutnya tidak dapat nasab. Gimana itu, Ustaz? Jadi kalau ada yang hamil kemudian nikah gitu kan, udah ketahuan hamil baru nikah kan? Iya. Kemudian lahir anaknya. Sampai ulama Saudi mengatakan walaupun dia dinikahkan saat nikah kan dinikahkan kan,
nanti setelah lahir anaknya nikahkan ulang, dinikahkan ulang supaya betul-betul nikahnya itu sah. Ya, karena sebagian ulama mengatakan wanita yang hamil tidak boleh nikah karena masa iddahnya wanita hamil itu sampai melahirkan anaknya. Maka setelah lahir anaknya nikahkan ulang. Kemudian anaknya yang lahir itu bukan dinisbahkan kepada istrinya, kepada ibunya, bukan kepada suaminya. Bukan kepada suaminya. Lalu anak berikutnya sudah salah. Anak kedua kan sudah menikah di saat melahirkan, kemudian menikah lagi dengan istrinya lagi. Ini namanya menikah dua kali, tapi istrinya cuma satu. Hah? Sebagian para ulama berkata begitu karena nikah yang di saat hamil itu tidak dianggap sah pernikahannya. Karena tidak dianggap sah dan tidak nikah-nikah lagi setelah itu, berarti ulama yang mengatakan tidak sah wanita hamil menikah, ya kan, akadnya tidak sah, ya sudah, berarti berikutnya keadaannya menjadi zina. Jadi keadaannya menjadi zina. Nah, oleh karenanya para ulama mengatakan kalau ada yang menikah di saat hamil, setelah menikah nikahkan ulang supaya perjalanan berikutnya itu jelas bahwa dia sudah menikah. Kalau enggak, sebagian para ulama menganggap perjalanan berikutnya ini tetap tidak sah karena ini dianggap di awal tidak sah. Nah, oleh karenanya ada itu yang pernah datang ke rumah. Anaknya sudah tiga. Anaknya sudah besar anaknya. Nah, dia bilang, "Ustaz, saya mau minta dinikahkan ulang." "Kenapa?" "Ceritalah, saya dulu nikah sama istri saya dalam keadaan hamil. Dan ada ustaz menasihati saya supaya jelas perjalanannya setelah itu, setelah menikah, itu betul-betul anaknya sah, nikah ulang." Walaupun ada di antara para ulama mengatakan boleh-boleh saja menikah di saat hamil, yang penting yang menikahinya itu yang menghamilinya, gitu kan? Nah, akhirnya saya bilang, "Oke lah, nggak apa-apa, nanti saya nikahkan ulang, tapi saya harus bicara dengan wali istri antum. Saya sebagai wakil dia, karena mestinya menikahkan antum kan orang tuanya." Dia bilang, "Orang tuanya, Ustaz, bukan walinya." "Gimana pula bukan orang tuanya, bukan walinya juga? Emang kenapa?" "Ternyata orang tuanya juga berzina juga dahulu." Sudah dua kali lipat gitu. Jadi saya bilang, "Berarti saya nggak bisa menikahkan antum. Kamu harus cari ke KUA. Pergi kamu ke KUA, bayar KUA kalau dia nggak mau." Akhirnya dia pergi. Habis itu dia nelpon ustaz. Ternyata saya bilang, "Minta izin ke KUA. KUA mau melayani nikahkan. Kalau dia nggak mau, minta izin sama dia. Biasanya nikahkan." Gitu. Artinya KUA mewakilkan ke saya gitu. Telepon, ternyata dia bilang, "Ustaz, bisa Ustaz." "Maksudnya bisa apa?" Dia bilang, "Datanglah ke rumah kalau bisa." Dia wakilkan sama kaya. Dia bilang, "Bisa saya nikah di KUA Ustaz. Alhamdulillah, nikahlah sana cepat. Udah. Bayar KUA-nya itu biar dinikahkan." Maksudnya kenapa harus di KUA Ustaz? Atau karena enggak ada walinya. Istrinya ini enggak ada walinya. Sebab orang tuanya anak ini lahir dalam keadaan orang tuanya juga berzina. Jadi kasusnya sama dengan anaknya. Orang tu mestinya kan orang tuanya enggak ada walinya dia kan? Wanita ini enggak ada walinya. Makanya saya bilang ketika saya dimintai, saya harus minta izin ke walinya. Ternyata anak ini enggak ada walinya. Siapa? Nabi mengatakan Al-hakim waliyu man la waliya lahu. Hakimlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali. Tidak punya wali. Berarti kan KUA sebagai hakim yang boleh menikahkan. Pergilah ke KUA sana. Pergilah, padahal anaknya sudah tiga besar. Nah, jadi supaya dia bilang, "Memang saya usah enggak tenang hati saya. Setiap dia mau berhubungan sama istrinya enggak tenang dia. Ini zina lagi nampaknya," gitu kan. Akhirnya ya seperti itulah, biar lebih memutus keraguan setelah istrinya ini melahirkan, setelah itu nikahkan cepat. Ya, sebelum masa nipasnya selesai. Nah. Maksudnya kenapa harus pada satu
Karena hakim itu kan pemerintah, dan pemerintah kita di Indonesia telah membuat hakim-hakim di seluruh daerah, bahkan di seluruh kecamatan ya. Nah, jadi yang ditunjuk oleh negara menjadi hakim untuk menikahkan orang yang tidak punya walinya adalah orang KUA. Kalau ada walinya, jadi ke KUA itu hanya mencatat, melapor saya mau menikah. Mereka yang punya hak untuk menikahkan orang tuanya, karena dialah wali. Kalau enggak ada orang tuanya, bisa abangnya, bisa apa kakeknya, bisa pamannya gitu. Itulah wali nasab namanya, wali nasabnya. Ini yang paling utama, wali nasab. Kalau enggak ada wali nasabnya ini, boleh dia wakilkan ke orang lain kalau dia enggak mau. Bagi ke ustaz mungkin boleh. Jadi ustaz boleh menjadi wali nikah kalau wali nasabnya ini mewakilkan ke ustaz. Nah, jadi beberapa kali saya menikahkan orang, saya mesti jadi bicara, "Pak, ini anaknya mau nikah di Batam nih. Setuju Bapak mewakilkannya kepada saya untuk melangsungkan akad nikahnya, akad nikahnya?" "Iya, Pak, silahkan Pak dinikahkan." Berarti sudah serahkan ke saya. Nah, nanti saya ketika saya menikahkan, saya menikahkan engkau dengan wanita ini yang telah menyerahkan wali nikahnya ke saya dengan mahar sekian-sekian. Nah, saya terima nikahnya, selesailah jadinya kan. Nah, jadi begitu. Sah ya, karena berarti bapaknya itu kan walinya, bapaknya ya. Ah, bapaknya lah walinya. Ke KUA ini sebetulnya hanya melapor, mencatat. Karena kalau tak dicatat, terjadi masalah di kemudian hari, masuk pengadilan, disitulah ruginya wanita. Dia tidak bisa mendapatkan warisan dari suaminya jika sekiranya suaminya meninggal. Mestinya kan dapat 1/4 atau 1/8. Nah, anaknya enggak mau ngasih. "Ah, enggak mau saya kasih ini. Bukan ibu saya," gitu kan? Anggaplah bukan ibu saya. Nah, semua harta bapaknya itu diambil semua, enggak ada untuk istrinya. Istrinya melapor, "Saya sebagai istri sah tidak terima. Saya mestinya dapat 1/8 dari harta suami saya." Dan masuk ke pengadilan. "Mana buku nikahnya?" "Enggak ada." "Berarti kamu ngaku-ngaku aja sebagai istri, ya kan? Tak ada buktinya." Nah, disitulah masalahnya. Nah, maka warisannya jatuhlah ke anaknya semuanya. Kalau sekiranya anaknya ini gak mau ngasih, sehingga istri yang satu ini gak bisa nuntut. Nah, yang kedua, kalau sekiranya istri ini dizolimi oleh suaminya, minta cerai. Gimana cara minta cerai? Mestikan datang ke pengadilan mengajukan, "Saya mau berpisah dari suami saya ini." "Emang kamu apanya?" "Saya istrinya." "Mana buktinya?" "Ah, ngaku-ngaku kamu sebagai istri." "Enggak bisa." Ini pernah berkasus juga, datang ke rumah orang itu nangis-nangis, "Ustaz, bantu saya Ustaz, saya mau pisah dari suami saya." "Gimana caranya?" "Dulu waktu menikah nikah siri Ustaz." "Jadi gimana caranya?" "Suami saya enggak mau carikan saya. Tapi saya enggak mau lagi sama suami saya." "Jadi gimana caranya?" "Ya bujuk-bujuklah suaminya biar dia mau bilang, 'Saya mau balikin maharmu, saya balikin pokoknya.'" Suaminya enggak mau, pokoknya enggak mau sama sekali. Suaminya ini masalah, setiap dia marah bilang, "Saya cerai kamu." Udah cerai ketiga. Saya bilang, "Ini sudah putus karena sudah 3 kali bolak-balik gitu kan, rujuk." Tapi suaminya bilang, "Saya enggak anggap enggak sah itu cerai saya, karena menceraikannya saat saya marah, saya lagi enggak sadar macam-macam dia." Saya bilang, "Aduh, ini laki-laki pun saya nasihati dia marah-marah sama saya. Aduh, saya pun marah sama suaminya itu. Ustaz, saya enggak anggap ustaz itu." Saya bilang, jangan marah-marah sama saya. Kamu yang punya masalah, kamu pula marah-marah sama saya. Ini istrimu datang ke rumah mengadukan tentang dirimu karena kelakuan kamu begini sama istrimu. Jangan pula kamu marah-marah sama saya." Ya. Saya marah-marah juga, akhirnya dia minta maaf lah saat kalau gitu. "Apalah kamu? Ya, kamu yang punya masalah sama istrimu, saya pula dilibatkan, kamu pula marah-marahin saya." Jadi
Jadi saya akhirnya marah juga lah sama laki-lakinya itu. Tapi alhamdulillah saya kasih solusi. Begini caranya, panggil saksi-saksimu dulu ketika menikah sama dia. Panggil saksi-saksimu, kemudian RT RW yang kamu undang dulu ketika kamu nikah, panggil mereka. Atau telpon orang tua laki-laki ini, upaya bagaimana supaya dia mau menceraikan kamu. Dan akhirnya dia lakukan itu, suaminya mau untuk menceraikannya. Alhamdulillah. Ya, kebetulan wanita ini janda ada anaknya. Anaknya enggak udah takut sama suami ibunya ini, enggak mau lagi serumah sama dia. Aduh. Ada juga yang begitu modelnya. Nah, itu masalahnya kalau dikasih siri, itu masalahnya. Walaupun status nikahnya sah. Nah, status nikahnya sah karena rukun syarat nikah semuanya terpenuhi. Nah. Nah. Yang bapaknya boleh menikahkan itu berlaku untuk orang sudah nikah ya. Maksudnya kan ini misalnya istrinya selingkuh sama tetangga misal. Boleh bapak suami aslinya itu nikahin anak yang dia hamilnya. Menikah. Ya dia hamil karena tetangganya. Ah. Suami sahnya ini boleh menikahkan anak yang dia hamil. Boleh, karena dia dianggap karena nasabnya ke suaminya. Nasabnya ke suaminya. Sebelah, yang sebelah. Dia walaupun ngaku-ngaku nggak bisa. Apa namanya? Tetap tidak bisa. Ah, ini ada cerita, masya Allah. Ya, ada ustadz bercerita ya. Jadi ada orang sudah dua anak istrinya ini, itu ternyata anak dari iparnya, adik suaminya. Jadi anak ini anak siapa? Tetap dihukumi anak ini anak suaminya, walaupun yang menanam iparnya. Karena kenapa? Walaupun dia mengaku begitu, tetap aja anak dua orang anak ini dinasabkan kepada suaminya. Kenapa? Karena dia suami sahnya. Karena dia suami sahnya dan dia tidur sama dia. Walaupun terus di kemudian hari mengaku, istrinya mengaku bahwa iya. Karena ternyata suaminya ini dia punya penyakit yang dipastikan dia tidak bisa punya anak. Tapi kenapa punya anak gitu? Ternyata iparnya yang nanam. Ya kan? Dia nanam juga. Tapi nggak jadi. Nah gitu. Jadi jangan kita katakan berarti anak ini anak siapa? Oh anak ini dirubah binnya, bin ipar gitu. Nggak bisa dirubah. Kalau anak ini seandainya dua ini perempuan, tetap aja ini yang menikahkan, bukan yang iparnya, karena dia bukan suami sah. Dia bukan suami sah. Jadi seperti itu. Lalu kemudian apa status suaminya itu dengan anaknya ini? Kan secara biologis bukan anaknya ya, tapi mahram. Kenapa mahram? Karena apa namanya, anak ini itu dibawa asuhan dia. Nah, sama aja kalau kita menikah sama janda, kalau ada janda anaknya sudah gadis dan sudah kerja di Jawa sana, nikah sama ibunya di sini, kita sama anaknya itu, saya suami sama anaknya itu yang gadis itu nggak mahram, itu tidak mahram. Kenapa tidak mahram? Karena anak ini enggak kita asuh. Kalau sekiranya ibunya meninggal ini, boleh nikah lagi sama anaknya yang gadis. Gitu. Karena tidak mahram. Kalau diasuh masih kecil-kecil kita kasih makan, dia jadi mahram. Kalau gadis dikasih makan juga itu di bawah asuhan tidak? Kalau dibawa asuhan, maka dia jadi mahram. Tapi kalau sudah tidak dibawa asuhan, dia sudah pergi jauh, maka dia tidak jadi mahram. Jadi disebutkan dia mesti dibawa asuhan suami, baru kemudian jadi mahramnya. Kalau enggak, atau bahkan sudah menikah, enggak ada janda. Dia sudah anak gadis. Anak gadis ini sudah menikah dengan suami lain. Kemudian suaminya ini jadi janda dia kan. Habis itu ibunya meninggal juga. Kemudian saya menikah sama janda
anaknya itu boleh, karena dia sudah bukan asuhan kita di masa kecilnya. Nah, ya asuhan itu masa asuhan itu sampai berapa tahun? Nah, mungkin sampai balik lah gitu kan, masa asuhan. Kalau sudah lewat dari itu dia sudah, walaupun tinggal sama-sama. Nah, jadi sinu jadi fi hujurikum min nisaikum, dalam hadis, dalam ayat Al-Qur'an surah An-Nisa begitu. Dan anak-anak wanita, anak-anak istri yang kalian, yang mereka hidup di bawah asuhanmu, itu akan jadi mahram. Dan itu pernah ada kasus ya, di kalangan sahabat disuruh nikah sama anaknya. Nikah lagi lah sama anak tirimu itu. Karena ibunya meninggal, ibunya meninggal suruh nikah sama anak tirinya, karena anak tirinya ini ternyata tinggalnya jauh, enggak serumah sama ibunya di saat masih kecil. Naam. Enggak boleh, karena bukan mahram. Kirain kalau yang penting bapak sama ibu sudah nikah, ada anak mereka itu jadi mahram wanita enggak ya? Kecuali kalau mereka-mereka itu hidup di bawah asuhan. Jadi kalau pokoknya ada janda, dia punya anak perempuan, sudah menikah, anak gadisnya sudah menikah dengan laki-laki lain, kemudian ibu ini menjadi janda, kemudian datanglah laki-laki menikahinya. Laki-laki ini, suami ibunya ini, dengan janda itu, dia bukan mahram. Beda kalau sebaliknya. Beda dengan sebaliknya, jika sekiranya ada bapak ini meninggal atau menikah lagi dengan janda yang ada anak perempuan, ada anak perempuannya, bapak ini dengan anak perempuan itu mahram, karena sudah menikah dengan ibunya. Sudah menikah dengan ibunya. Jadi ketika dia telah terjadi akad, dan akadnya itu dia telah berhubungan dengan ibunya, maka semua anak-anak perempuannya menjadi mahram bagi ini. Kalau tadi kan makanya kebalikannya. Paham tak? Jadi kalau ada laki-laki nih, ada saya laki-laki nih, tapi istri saya marah pula kalau saya bilang saya. Ada laki-laki menikah dengan janda, ya kan? Janda ini punya anak gadis, ya kan? Maka ketika laki-laki menikah dengan janda itu, dan dia telah berhubungan dengan janda itu, semua anak-anak perempuannya menjadi mahram bagi laki-laki ini. Gadis walaupun udah kawin pokoknya. Yang bedanya sekarang dia gimana tadi? Wah, kan berarti tidak dalam pengasuhannya. Kata Ustaz kalau kayak gitu tidak mungkin. Oh gitu ya? Iya. Se. Nah. Kalau ada yang mahrum, ada yang bukan mahrum. Jadi kalau anak pikir tadi, oh berarti yang bisa jadi mahrum cuma yang angkat, bukan anak dari janda. Kan kita mengangkat anak gitu. Jadi kalau anak itu seperti kita tadi, ibaratnya tidak di dalam pengasuhan kita, kayak gitu, bapak. Nanti saya murojaah lagi itu ya. Ya. Saya murojaah lagi itu karena anak gadis itu atau anak dari janda akan menjadi mahram kalau dia menikah sama ibunya dan telah berhubungan. Dan telah berhubungan, maka anak-anaknya akan menjadi mahram. Nah. Tayib, suaminya jadi masuk mahram istrinya juga kan, bawa dari suami atau itu kali ya.
Nah, mungkin coba saya meroja lagi. Saya agak ini. Nah, karena mahram ini memang harus di itu di, harus teliti memang, harus teliti, kalau enggak ya akan berbaur bercampur gitu, maka akan membingungkan gitu ya. Coba saya perhatikan lagi hal itu. Nah, coba saya akan perhatikan apakah kebalikannya gitu ya, yang menjadi tidak tidak mahram. Nah. Auto bisa. Nah, kita tersangkut di mahram-mahram ya, menikah-menikah ini ya. Nah, tapi enggak apa-apa, nanti insyaallah kita sambung, nanti saya akan perjelas kembali pada pertemuan berikutnya terkait masalah mahram-mahram tadi ya. Nah, karena ada ter ya masalah allati dalam ayat surah An-Nisa ini ayat ke ya ayat tentang ini, yang mereka hidup di bawah asuhanmu, yang di bawah hidup di atas di bawah asuhanmu akan menjadi mahrammu, yang ini perlu diperjelas kembali. Baik. Naam, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.